Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Lundi, kabarnya? Alhamdulillah. Saya nggih. Jadi alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari Selasa, kami berdua sama Om Trisno Setiawan. Assalamualaikum. Menyambangi saudara kita, saudara perkoian Indonesia. Ya. Ini saya berada di Kota Krian ya, Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada penghobi ikan koi pemula, tapi sultan ini Pak ya. Ikannya banyak, kolamnya banyak. Ya. Pengakuannya baru 1 bulan hobi koi tapi sudah bisa pemijahan, Pak ya. Iya. Pak, bisa diperkenalkan, Pak. Namanya sinten? Saya kulo Haji Bakti. Haji Bakti. Pak Haji Bakti ya. Pak Haji Bakti. Ya. Tinggalnya di Kota Krian. Krian mriki mawon. Oh. Ini jadi hanya sekedar rumah singgah. Oh, di sini rumah singgah. Rumah singgah aja, enggak ada penghuni. Khusus kalau ikan koi penghuninya. Khusus penghuninya ikan koi. Oh, berarti. Oh, berarti ini rumah dibuat atau dibeli hanya khusus untuk hobi saja ya. Hobi saja. Jadi di rumah ini ukurannya berapa ini Pak tanahnya? 8x22. 8x22. Terus di sini itu ada sekitar 4 kolam, kolam ya Pak ya. Ini salah satunya teman-teman. Ada lagi kolam relief di belakang situ dan di depan. Dan di samping itu ada lagi kolam baru Pak ya. Ya. Baru bikin. Baru. Bisa diceritakan Pak pada teman-teman di rumah awalnya hobi koi itu gimana sih Pak? Pertama-tama yang mengajak itu sebenarnya bukan saya yang penghobi koi, tapi waktu mengantarkan anak ke pondok, istri saya itu lihat ikan di pondok itu. Iya, nah, di pondok itu ada ikan koi seperti ini, seperti yang nggak seperti bagus ini ya, seperti relipan gitu. Dia bilang, terus timbangannya keloyongan, ayo boleh iwak apa aku ngono, ya iwak koi ini ke enak koyo yai ku ya cocok untuk kayak nah, gitu. Semua istri Pak Rani. Ya wes kalau gitu ayo jalan-jalan ke Blitar mumpung di Kediri gitu. Oh. Ayo lihat-lihat kolam katanya di Blitar itu pusat koi gitu. Nah waktu di jalan-jalan ke wisata coklat, kebun coklat, nah, kita mampir juga ke kolam seseorang itu namanya siapa saya lupa. Terus kami lihat-lihat di situ, terus istri saya itu lihat, wah ya koyo ngene iwak iki lah koyo ayo baik didol barangkali dijual ayo tanya noy. Akhirnya dibeli Pak? Iya, akhirnya tanya-tanya ya, kalau aku pengen tuku ya tanya aku dewi lu nang orang di sana lu. Itu satu kolam Pak? Satu kolam. Padahal tapi itu awalnya mau beli ikan itu? Iya, di situ kan juga banyak di sawah-sawah gitu Pak Roni. Dia lihat-lihat juga. Iki sing iki gak perlu ya gak kena ngene laren ngeramut gak karu-karuan ya tuku sing wis rupa kolam yang gitu. Yang di yang di kolam filter. Terus waktu ditanya orangnya, Pak ini dijual, ya dijual Bu. Tapi harus semua, nggak boleh pilih-pilih. Oh gitu. Waktu itu isinya sekitar 45 ekor ini. Tapi besar. Ya seperti ini ya. Ya ini ya Pak. Iya.
Nah, terus ditanya, minta berapa ini Pak? Kalau satu-satu nggak boleh Bu, harus semua, minta berapa? Kalau beli semua, ya ini kan jumlahnya 45 ekor. Ya dibeli aja 40 lah Bu, kalau lu. Kok mahal Pak? Ngarang-ngarang ya Mas itu. 40 juta ya? 40 juta. Waduh. Awal beli, beli ikan 40 juta. 40 juta. Enggak, akhirnya wis saiki ngene mi. Daripada sampean ku penasaran sih enggak, ayo ditanya no asing temen pasti minta berapa. Itu belum sudah punya kolam apa belum Mbak di rumah? Belum. Masih tarap pembuatan, belum buat ini. Oh, belum buat, belum buat. Ditawar. Terus kok timbangane terus kata orangnya ini mau dijual apa dibeli orang seorang dokter Bu, enggak boleh. Dia minta 30 ekor. Dibeli 25 juta itu. Sama dokter Purworejo. Terus wis tawaran ngene lho Mi. Oleh tangga 30 wis babah engko. Lek oleh yo dikek persekot 5 juta, aku tak gawe kolam. Jadi ceritanya ini buat kolam setelah beli ikan. Jadi beli ikan dulu, baru bikin kolam. Kopi langsung. Ini kolam pertama. Tanya suka dukanya. Oh ini kolam pertama Pak ya. Terus, nah biasanya Pak, secara otomatis kan jenengan masih nul bodol tentang koi dan tentang perkolaman Pak ya. Iya. Terus ini yang bikin siapa Pak? Ini yang bikin saya sendiri sih, ya asal-asalan lihat YouTube, kadang-kadang lihat YouTube sampean gitu. Jadi bikin sendiri ya, tukang-tukang sendiri ya. Tukang-tukang sendiri itu tukangnya saya. Wes kok aku gawe kolam renang, gak ada insinyur, gak ada apa aku dhewe sing insinyur mosok gawe kolame iwak ae mosok gara bocor. Tapi memang basicnya Bapak ini memang anu ya, dalam apa namanya? Bidangnya di pembangunan ya. Bukan saya. Saya cuma mengerti. Tapi adalah gitu, ada pengalaman di situ ya, mengerti tentang seluk-beluk waktu itu ya, juga saya pernah kerja di proyek dulunya. Terus ini kesulitannya Pak, karena belum paham dengan masalah perkolaman ikan ya. Ini kesulitannya apa Pak pada waktu itu? Ya saya waktu itu terhadap air gitu. Ikan sudah saya inden. Airnya nggak bisa bening gitu? Iya gitu. Ini permasalahannya opo. Terus tak kulihat-lihatan biobel itu kata nomor satu untuk mengatasi air jernih kolam gitu. Semuanya kita buat biobol. Iya. terus saya pikir-pikir, wah ini kayak biobol semua. Enggak mungkin bisa jernih, tak kasih apa seperti kapas itu, Pak. Oh, yang akuarium, ya, akuarium itu. Yang warna hitam itu loh, Pak, apa? Bukan jekmet, jekmet. Kapas akuarium tapi yang warna hitam. Iya. Agak halus itu. Ya. Nah itu tak kasih di sebelah sini nomor chamber nomor satu. Terus semuanya bobol. Dulu kepikiran nggak Pak untuk membuat apa namanya kolam memakai jasa kontraktor kolam koi gitu, ada kepikiran nggak atau sudah pernah apa namanya telepon atau ngecek belum pernah ya. Iya, saya kan juga iki lek gak bener, iki sing tuku masalah wong wedok. Ya aku sing tuku. Sampai mati dicelat tuh. Tambah keberatan tuku beras ae engko leren eker-ekeran kok tuku iwak 80 juta gitu Pak. Jadi ini dulu keruh ya Pak. Iya, enggak airnya keruh seperti ini. Terus akhirnya saya tahu YouTube-nya Pak Wawan. Terus saya cari-cari informasi, ternyata tak pikir Mas Mawan ini rumahnya di Jakarta. Ya, jauh. Waduh, Pak Mawan ini paling mau Jawa Barat, ini paling rek abang ini. Akhirnya kontak Pak Wawan. Akhirnya kontak. Rumah mana Pak Wawan mau tanya apa masalah kolam. Saya mau beli medianya. Oh, awalnya mau beli media. Oh iya Pak, gak apa-apa langsung aja Pak, saya di Gempol kok. Oh kalau gitu saya di Sidoarjo Pak. Oh dekat wis sampean nang omahe. Wah gitu, malam-malam ya langsung ke sana wis. Sampai pulang jam
12 di rumah Mas. Akhirnya di sama Pak Wawan disettingkan juga ya, ini penataannya. Wes, Bang. Tak totona pisan iki sampean kok timbangane keliru kabeh kok tuku timbangane diane sekambak karo-karo tak delok chambere ya apa. Pikirane Mas Wawan chambernya itu sebesar harapane Mas Wawan. Oh, gitu. Jadi chambernya sesuai dengan biasa yang di sesuai standar ikan koi. Kok iki kok wis gedhe kok apa iku iwake wis akeh ngono lho gitu. Akhirnya Mas Wawan didatangkan berapa media juga banyak. Duh, kaget dia lihat chamber. Loh, lo apa sih? Jadi ada Pak Roni, saya nggak nyangka kalau filternya itu kecil, nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Jadi filter ini kemungkinan 10%. Iya, 10% lah kalau saya lihat. Iya. Jadi tidak sesuai dengan kapasitas biasanya kita. Ya. Tapi kalau sebenarnya 10% atau 30% itu kalau menurut saya dan menurut analisa saya kolam-kolam teman-teman itu enggak menjadi soal. Yeah. Bisa jernih asal perawatannya itu satu minggu backwash, Pak. Yeah. Satu minggu sekali di backwash kan cuma tinggal cabut pipa aja kan. Jadi seperti itu. Jadi bisa bening seperti ini. Jadi besar kecilnya chamber itu sebenarnya untuk lama dan tidaknya backwashnya. Kalau chamber besar itu lama untuk backwash-nya. Mungkin 1 tahun enggak usah di backwash enggak apa-apa. Tapi kalau chamber 10% ini itu harus sering, 1 minggu sekali, tergantung ritme kita memberikan pakan, Pak. Kalau pakannya kita memberikan pakannya di push loss ya 1 minggu sekali di backwash gitu. Kalau enggak pernah dikasih makan ya 1 bulan enggak usah di backwash enggak apa-apa. Sama itu, Pak Roni. Kalau chambernya kecil, kalau medianya enggak benar ya, tetap kayak tetep. Apa ini kan? Jadi, oh ini kemarin gak seperti ini ya, Pak? Wah, jauh. Jauh. Kata satpam, lu kok berubah, Pak? Kayak kocong ini. Dulu nggak bisa. Terus ikan itu nggak mau seperti naik. Ini. Oh, nggak mau naik. Jadi iya, dasar terus. Iya. Ya. Jadi itu untuk pengalaman untuk teman-teman di rumah ya. Jadi di sini banyak sekali pemula bah di channel kita itu Koi TV Indonesia atau di channelnya Om Trisno Setiawan itu banyak sekali pemula. Kadang-kadang pemula yang apa ya namanya, kadang-kadang tanya kenapa sih jasa pembuatan kolam ikan koi tukang kolam koi itu lebih mahal daripada borongannya bikin rumah kan begitu. Untuk per meternya kan lebih mahal, bah. Untuk jasa pembuatan kolam ikan itu. Nah, misalnya kalau kolam ikan seperti ini per meternya 4,5 juta. Kalau rumah itu 2,5 juta, kan gitu kan. Yeah. Nah, kenapa itu lebih mahal? Ya Pak Wawan yang ngalami bagaimana rumitnya. Jenengan gak ngalami kan? Yeah. Bagaimana rumitnya membuat kolam itu? Bagaimana? Terus kalau apa namanya? Tukang kolam koi khusus atau spesialis itu pekerjaannya mulai dari pondasi itu sampai air bisa menjadi bening seperti ini, tanggung jawabnya dia. Tetapi kalau tukang-tukang biasa setelah ini selesai belum diisi air, tukangnya sudah hilang. Ya. Jadi kita mikir sendiri kan. Terus kalau nggak tahu caranya kan ya juga airnya nggak bisa bening. Jadi yang penting itu di settingannya ketika pemipaan chamber ini sudah benar, tapi kalau settingannya itu salah juga nggak bisa bening, Pak. Nah, terus setiap daerah itu kan airnya beda ya. Jadi setiap daerah itu media yang dipakai pun juga beda. Mas Wawan ini sudah berapa kali ganti media ya, Pak? Ya? Untuk kolamnya orang-orang itu. Iya. Jadi penempatannya itu bisa berubah-ubah tiap daerah itu. Ya kelihatannya sepele sih ya. Wes orang lain pakai mekanis ini wes selesai kan gitu. Tapi ya jenengan pada waktu saya natas ini kan wes berubah. Berubah cara. Awalnya niat saya seperti ini, ternyata kondisi di sini berubah. Di lapangan. Jadi itu salah satu pengalaman ya. Apa buat sendiri, tapi berhasil Pak Wawan ya? Berhasil, jadi apa ini kan sedikit banyak itu mengerti teknik sipil. Kan tadi beliau cerita
bikin kolam renang aja nggak bocor, masa bikin kolam ikan agak bocor. Ya memang. Memang nggak bocor ya. Sudah bagus itu, tapi apa itu punya kekurangan luas filternya itu kurang pakai hitungan. Terus penataan pipa. Penataan pipa itu kalau kalau untuk pemula sih bagus Pak Roni. Tapi kalau untuk kerapian masih kurang. Karena basicnya tahu teknik sipil Pak. Ya. Terus kedua ngisi media filter itu kan apa ini kan acuan di YouTube. Jadi yang tahu dia biopor sikat semua. Padahal nggak tahu daerahnya ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua. Bukan berarti biobol itu jelek, bukan ya, bukan. Tapi ada salah satu air itu yang tidak cocok kalau kita pakai media biobol. Jadi di situ aja anunya Pak. Jadi kita ketika kita mau bikin menentukan media apa yang kita pakai, kita harus tahu karakter airnya dulu. Ya, ya. Ya ketika karakternya sesuai dengan media yang kita pakai, ya langsung bisa jernih gitu ya. Misalnya kok orang-orang di sana di YouTube itu pakai biobol kok bisa jernih lah, saya pakai kok nggak jernih gitu. Tuh berarti kan harus dirubah. Ya, gitu. Ya, itu. Hanya itu saja kan? Ya, ya contohnya kolam ini, ya alhamdulillah Pak. Ya insya Allah puas lah Pak ya. Iya. Nah ini selain kolam di sini Pak, ada empat ini ada lagi Pak kolamnya. Ada di rumah. Di rumah. Oh di rumah. Di rumah itu. Ya nanti ya, nanti kita jalan-jalan ke sana Pak Roni, rumahnya. Saya sudah, ya alhamdulillah saya sudah bertamu ke sana. Nanti kita lihat. Ya itu tadi apa salah satu suka dukanya kesulitan bikin kolam koi sendiri ya Pak ya. Iya. Tapi seru. Tapi kalau yang nggak senang kerja Pak Roni, ya putus asa. Ya kalau yang nggak senang kerja, mendingan serahkan pada ahlinya Pak. Kalau ya, yang senang tantangan, baiknya ya dikerjakan sendiri. Makanya saya itu kalau memberikan tutorial di YouTube itu Pak Wawan, Pak, saya itu saya berikan tutorial itu sejelas-jelasnya. Nggak ada yang saya tutup-tutupi tentang kolam. Jadi kadang-kadang saya juga diprotes sama apa? Tukang-tukang kolam itu, ilmunya jangan dibagi semuanya, dihabisin di YouTube nanti nggak ada yang pesan kolam gitu. Nah, saya kira nggak seperti itu Pak ya, rezeki kan Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Jadi orang itu walaupun kita kasih ilmu itu 100% kita kasihkan, ya nggak mungkin orang itu bisa nangkap 100% kan begitu. Jadi ada juga yang dikasih 100% nangkapnya cuma 50% begitu. Jadi ya jangan takut lah kalian apa sepicok gara-gara YouTube kita. Enggak, yang jelas kita kan di sini untuk memajukan perkoian Indonesia dan kita mencari persaudaraan dengan adanya hobi koi ini kita menambah seduluran yang dulu nggak kenal sekarang jadi kenal dan insya Allah dengan banyaknya silaturahim banyaknya saudara rezeki kita insya Allah juga berlimpah ya Pak ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita gali dari penghobi ikan pemula di Kota Krian ini. Saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya ya. Hari ini kita diberi izin untuk mereview kolamnya dan wawancara. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kalian di rumah, para penghobi ikan koi, khususnya ikan koi pemula ya. Jadi jangan lupa yang hari ini belum subscribe channel Koi TV Indonesia, juga channelnya Om Trisno Setiawan ya. Buruan saja klik subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video kami yang terbaru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.